Oke guys, akhirnya game yang kita tunggu-tunggu rilis juga guys, yaitu XDRP. Oke, langsung saja guys ya, kita menjadi pemain baru di sini guys ya. Jelaslah pemain baru. Masa ada orang yang baru gamenya rilis udah punya akun aja guys. Oke guys, di sini kita langsung customize karakter kita guys. Nah, kita pakai warna kulit yang karakternya agak gini ya guys, agak gimana gitu. Kalian lebih suka karakter yang mana guys? Karakter PKXD atau XDRP? Komen di bawah guys ya. Nah, untuk kulitnya aku pakai yang ini aja guys, atau yang ini. Waduh. Kayak gitu sih. Nah, yang ini aja lah guys, biar agak coklat gitu. Untuk mukanya wow, tapi tidak bisa dicoba ini guys. Kelihatannya keren ini guys. Kita jadi brewok guys. Yang ini tidak, yang ini hehe. Yang ini nggak bisa, masih kekunci guys. Padahal ini adalah gaya muka yang kita gunakan di PKXD, tapi nggak bisa di sini guys. Jadi aku mau pakai yang kalau newbie itu biasanya orang-orang yang ini muka cewek guys. Yang ini, nah, ini aja lah guys ya. Kita ramah guys, kita menggunakan muka ramah kita guys. Seperti itu guys. Apa sih? Oke, untuk muka aku pakai yang itu, dan rambutnya ada rambut kita nggak ya guys? Di sini nggak ada rambut setelan pabrik kita di sini guys. Kita pakai ini, enggak guys. Botak aja kali ya, kan kita baru main guys, belum tumbuh rambut guys. Janganlah tuh jadi gini guys. Wih, rambutnya lentur banget guys tuh. Tuh lentur banget rambutnya, GG. Ya udahlah, kita pilih ini aja untuk sementara guys ya. Untuk warna rambutnya nggak ada warna rambut kayak di PKX. Dia apa guys yang berkilau-berkilau gitu? Nggak ada guys, warnanya biasa-biasa gini aja guys. Aduh, kita pilih yang ini aja guys. Atau yang ini ya. Yang ini atau yang ini ya guys. Pilih yang lebih mudah aja lah guys. Oke, untuk bajunya wow, tidak bisa dilihat guys. Tidak bisa dicoba guys ya. Pilihannya tidak terlalu banyak guys. Mending aku pilih yang ini aja lah guys, baju itu. Ya ada hoodie juga guys, mending pakai hoodie kali. Ya nih hoodie. Widih guys, ganteng banget guys. Oke, ini guys. Wah, PKXD andai aja bisa seperti ini guys ya. Pakai dua kostum guys, yang di tengah hoodie dan yang di tengah hoodie, yang di tengahnya t-shirt, di luarnya hoodie gitu guys. Keren guys ya. Ini jaket atau hoodie sih? Jaket. Yang ku pakai ini jaket. Nah, ini baru hoodie nih guys. Aku pakai yang ini aja lah guys. Yang ini ya guys. Wih, ini GG banget guys. Wah, ini untuk jaketnya GG gaming banget sih. Kita pakai yang ini aja lah guys ya. Untuk celana, wih, celananya mantap-mantap nih, tapi tidak ada yang bisa kita pakai. Celana panjangnya ini aja yang bisa kita pakai guys. Pakai aja lah guys ya, celana panjang guys, itu aja. Ini lagi satu ada juga guys, tapi kayaknya lebih bagus ya, lebih polos. Nah, kita pakai itu aja. Wih, ada lagi. Ini nggak ya guys, pakai ini ya guys. Oh, ini aja guys. Nah, kita pokoknya jadi belang-belang aja guys ya. Kita player baru jadi belang-belang. Aduh, pakai ini ya guys. Oh, tidak lah guys. Kayaknya keren. Coba dulu guys, nanti kalau nggak keren baru ini guys. Tapi ini GG sebenarnya guys, yang ini tapi nggak bisa dipakai guys. Nggak jadilah, pakai ini aja lah guys. Nah, untuk sepatunya kita lihat dulu, tidak terlalu banyak ada sepatu yang bisa kita gunakan ya guys. Aku pakai sepatu ini aja lah guys. Ini nggak ya? Ah, ini aja lah guys, sepatu. Untuk topi, wow, ada ini, ada ini. Mahkota nggak usah lah, ini. Nah, ini. Wah, ini bagus nih guys. Kalau misalnya di PKXD kita pakai topi ini kan, topinya itu agak di atas gitu, rambut kita tembus-tembus guys. Sedangkan di XDRP rambut kita tuh ketutup guys. Nah, ini lebih realistis gamenya ya guys ya. Terus ini, ah, baru juga dibilang tembus ternyata guys. Ayolah, baru juga dibilang ternyata tembus guys. Sama aja dong kayak PKXD ya, gak usah pakai ya guys ya. Untuk headset, gak usah pakai lah guys, gini aja lah guys. Kacamata. ini dan ini. Wah, tisu toilet dong. Tisu toilet dong guys. Aduh. Wah, ini bagus guys, nggak bisa dipakai, tapi aku mau pakai yang ini aja lah guys ya. Untuk masker nggak usah kali ya pakai masker. Nah, seperti ini aja tampilan kita guys. Kita kasih nama seperti biasa guys ya, Andy aja. Enggak lah, Enderman. Nah, biarkan nama PKXD kita aja yang Andy guys. Kalau Enderman itu beda guys ya, Enderman. Oke, sudah guys, seperti inilah penampilan kita guys. Sepatunya kurang gede sih guys, sepatunya ketutupan. Ih, gaya jalannya seperti ini. Oke, gaya jalannya seperti ini. Terus ini apa nih guys?
Woi, itu customize-nya. Ini di tas kita, banyak item guys. Ini minuman beralkohol kah guys? Ah, gak boleh. Pistol juga dong. Oke, gitar. Tapi gak ada suaranya guys. Terus ini ada pizza. Bergol. Siapa yang mau kita tangkap pakai bergol nih guys? Terus pentungan Pak Ladusing. Oke. Ada AKM, buset. Wih, uang guys. Terus ini ada pembatas jalan. Ini apa nih guys? Wih, mau jadi bartender kali ya? Ini ada mic. La 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 la. Terus ini ada gelas buat ngopi kali ya. Ini buat minum. Ini minum. Apa nih guys? Mau ke pantai kali ya? Kita bawa ginian. Papan surfing. Nah ini apalagi nih guys? Ada mic. Bolanya gimana nih? Bola cuma dibawa biasa. Ini mau ke pantai ini. Ini Kijang 2. Target sudah terdeteksi. Seperti itu. Terus ini apa nih guys? Top. Polis, buset. Ini polisi, alat-alat polisi. Wih, tameng polisi ini gigi banget, guys. Terus untuk makanan, yang tadi ini apa? Oke, itu aja, guys, item. Terus ini apa nih? Pilih Kefling. Jalan-jalan. Kita bisa pilih rumah orang kalau kita mau membangun rumah kita sendiri, gimana ya, guys? Ini siapa nih? Audi Buddy. Gimana cara ngetik ya? Di sini kali ya. Ngetik. Halo mas. Nah. Lah, hilang orangnya guys. Baru mau kuajak ngobrol malah hilang guys. Tidak apa-apa lah, kita ditinggalin sama yang tadi guys. Oke, gimana caranya bikin rumah sendiri ya guys? Coba. Ini apa nih? Ini yang jalan-jalan. Ini coba di sini. Nah. Aku membangun guys. Bangun rumah yang ini aja lah. Minimalis guys. Membangun. Oke. Ini rumahnya gratis buat kita kan. Kok nuansa-nuansanya itu kayak Roblox ya guys. Roblox Brookhaven kalau nggak salah ya. Walaupun aku nggak pernah main di Brookhaven, cuma lihat mapnya aja. Tapi kok nuansanya kayak gitu ya guys. Siapa yang merasa sama seperti itu guys, komen di bawah ya. Langsung ada pohon-pohonannya guys. Kita keluar dulu guys. Kita lihat dari sini dulu. Grafiknya bagus banget sih guys. Nggak bisa keliling guys. Cara masuknya gimana? Gimana cara masuknya guys? Alamak, rumah kita guys. Nggak bisa masuk kah? Guys, cara masuk gimana ya? Aku kok nggak terlalu tahu guys. Sekarang ini apa nih guys? Gaya kah? Ada gaya guys. Kita lihat guys, gaya ini apa nih? Itu aja. Yang ini. Terus yang ini. Ini apa nih? Geleng-geleng kepala, tidak tahu apa-apa. Ini apa nih? Patah hati. Sakit sekali. Ini apa nih guys? Seperti itu guys ya. Ini apa nih? Lagi. Ketakutan kali itu guys ya. Ini apa nih guys? Buset, salto. Mantap sekali. Ini apa lagi dah ini? Widih, gayanya lebih banyak dari PKXD guys ya. Walaupun agak ada yang sama kayak PKXD. Wih, banyak banget ada gayanya guys. Ini bagus banget sih dibikin drama-drama gitu guys. Game-nya guys tuh. Apalagi kita bisa chat bebas gitu loh guys. Aku suka sih daripada di PKXD chatnya terbatas gitu. Kayak apa namanya ya? Kayak kita tuh kurang guys memperlihatkan ekspresi kita itu guys. Dance-nya bagus banget ya. Walaupun sama-sama kayak di PKXD gitu guys. Tuh. ini sih gaya yang paling kusuka guys ya, dance yang paling kusuka. Tapi lebih apa namanya? Lebih bagus di PKXD sih kulihat untuk joget yang ini. Ini terlalu dikit gitu gerak tangannya guys. Kan udah di PKXD nih. Ini apa nih? Asik, ini bagus banget nih guys. Hehehe. Moonwalk kan namanya. Nah, ini udah ada di PKXD. Terus ini kok aku kasih bintang sih. Oke. Terus ini apa nih guys? Wih, ya apa yang mau diajak boxing ini guys? Ini peregangan dulu kah? Asik, peregangan kah? Bukan guys, ini gaya guys. Kukira peregangan guys sebelum boxing. Wih, itu terkena batu kayaknya kepalanya ya. Ini apa lagi nih? Buset. Ini GG Gaming sih guys, bisa ngedance gini guys.
tidak, jangan tangkap aku Pak Polisi gitu guys. Siapa nih? Berpose aja, push up, push up, push up. Weh, biar otot kita gede guys. Push up dulu. Ini apa lagi nih? Oh, itu aja guys. Oke, okay, dance-nya udah. Rumah udah. Ini mobil nih, kendaraan nih. Ada banyak kendaraan nih guys. Mobil beginian kita langsung punya kendaraan sendiri guys. Bisa nyopir. Kita nyopir gimana? Kita nyopir gimana? Nyopir dong. Bisa in kah? Gak bisa in sih guys. Bisa kali ya guys. Kayak ini. Nah. Tuh. Tuh, kok gak bisa sih aku guys naiknya guys. Oh, harus pencet dulu mobilnya. Oh, gitu. Nah, aku pencet mobilnya. Sopir. Hah. Ah, ini beda nih. Oke. Oke, kita coba nyopir. Oke, oke, oke. Ini apa nih? Oh, itu keluar, guys. Eh, kembali ke rumah dulu, guys. Oh, gitu, guys. Coba kita kembali ke rumah kita, guys. Nah, coba kembali ke rumah kita ya. Nah, aku kembali ke rumahku. Apakah seperti ini ya caranya? Pencet dulu. Oh, akhirnya bisa masuk rumah kita guys. Dan rumah kita tuh TV-nya bisa diinteraksi kah? Nggak bisa guys, TV-nya hanya pajangan aja dulu sini. Wah, bagus guys, bagus guys, rumahnya bagus. Rumahnya langsung ada furniturnya, jadi nggak sibuk-sibuk lagi kita mendekorasinya guys. Terus ini apa nih guys? Dapur kita ini guys. Wah, bagus banget guys. Ini kulkas kita kosong, nggak ada apa-apa. Biarin aja terbuka. Meja makan. Ini kamar mandi kali ya. Iya guys, kamar mandinya. Wah, bagus banget. Langsung didekor guys. Gak usah payah-payah mendekor sendiri nih guys. Eh, naik. Eh, kok jatuh sih? Jadi kita ke atas. Apa aja nih guys? Wah, apa banyak banget kamarnya guys. Ada kamar mandi lagi. Wow, tempat tidur ada kamar mandi lagi guys ya tadi. Ini apa nih? Tempat tidurnya banyak amat nih, rumah pribadi kita kah? Bisa ngajak orang-orang nginep banyak. Banyak orang nginep nih guys ya. Kalau punya teman banyak nih bisa ngajak mereka nih guys. Oke, sampai lantai 3 guys. Ada kolam renang, privat poolnya guys. GG banget. Buset dah. Ini rumah impian. Impian semua orang sih guys, yakin aku guys. Oke, rumahnya seperti itu guys. GG Gaming. Kita semua kita lihat guys. Ini apa sih ini guys? Enderman. Nama panggilan. E-nya besar. Oke, kita kasih guys. Andy. Profesi saat ini. Polisi kriminal. Kriminal aja kali ya. Hey. Nanti ditangkap polisi lagi guys. Gak boleh, gak boleh, gak boleh. Dokter, pasien, resepsionis, guru, murid, sopir, penata rambut, model, streamer, gamer, koki, musisi, penari, tenaga penjualan, pembisnis, penjaga pantai, petugas kebersihan, wali kota, pengacara. Kita jadi gamer aja lah guys ya, gamer guys. Nah, guys. Tentang aku. Apa ya guys, kita tambahkan. Ceria, baik, extrovert, truistis, ramah, sedih, jahat, malu, egois, kesepian, lembut, angku, suka melucu, sirik, bangga, culun, percaya diri, ambisius, LGBTQ, apitatisnya, pesta, agak ateis, pendiam, kuat, populer, penggemar pesta, romantis, jenius, pemalas, kutu buku, kreatif, banyak banget guys. Aku pilih konyol. Sekian banyaknya pilihan kenapa konyol guys. Oke, itu aja guys. Tambahkan sifat. Sifatku ceria aja guys, ceria aja guys. Nah, itu aja guys. Tambahkan sifat lagi. Kok bisa banyak banget sih guys? Apalagi ya? Apalagi? Oh, pecinta hewan ada guys. Aku pakai pecinta hewan. Nah, itu aja guys. Oke, sudah. Itu aja guys. Ini ada orang nih guys. Ini ada orang guys. Hey, kita coba aja. Langsung hilang. Kenapa sih orang-orang goib sekali di sini? Mau diajak chat aja susah guys. Ini dia guys. Apakah dia hantu guys? Baru main aja udah ada hantu di sini guys. Oke. Okay. Untuk item-item kita sendiri sudah kita review guys ya. Sayang sekali kita tidak mempunyai teman guys. Coba kita keliling-keliling sedikit. Kita pakai mobil guys. Mobil apa ya? Mobilnya banyak banget ketutup. Oh, ini GG Gaming ini guys. Tapi mahal guys, gak bisa kebuka semuanya. Next time kita buka semuanya lah. Kita pakai mobil penjahat ini aja guys. Sopir. Ngeng. Kendalinya tuker guys, biasanya aku
pakai gasnya di sini di kiri dan belok-beloknya di kanan gitu guys. Jadi ini agak susah sih aku nyopirnya. Oke, ini adalah kotanya guys. Kotanya. Aku mau ke pantai dulu lah. Oke guys, kira-kira kalau ke pantai bisa mancing ya guys? Coba ya. Ke pantai dulu. Coba ngebut guys. Ngebut sampai nabrak kursi dong. Gaskan. Aduh nggak bisa guys, cuma bisa bawa mobil sampai sini aja, mobilku aja sampai gitu loh. Nggak bisa guys, keluar aja guys. Jadi sini kita bisa poli pantai nih guys, mantap banget ya gamenya. Kita poli pantai, kita santuy gak di sini, dipencet, nggak ada yang bisa dipencet. Oh hey, asik banget guys, menikmati pantai gini guys, tapi mataharinya. Nah, aku ingin lihat matahari, tapi nggak ada matahari guys. Bentar. Ini kok kayak play together ya guys? Ya nggak guys? Kayak play together nggak? Ini kayak play together guys. Tapi kita nggak ada pancingan guys. Sebenarnya GG sih kalau kita mancing. Tapi nggak ada pancingan guys. Mungkin belum ada ya itemnya. Coba renang. Buset, realistis banget si gamenya ini guys. GG guys. Oke. Bagus guys gamenya guys. Menurut kalian game ini lebih bagus nggak guys daripada PKXD guys? Komen di bawah ya guys ya. Nah guys, mungkin itu aja dulu guys ya yang kita review di game ini guys. Mungkin next lagi kita akan review. Di sini kita juga bisa edit-edit gitu kan, edit rumah. Kasih ini bukan edit rumah guys, edit warna. Edit warna apa namanya? Warna mobil kita. Bentar, ini belum kita lihat nih guys. Oh, ini apa nih? Oh, teleport. Oh, cara tele seperti itu. Oh, tele ke rumah seperti itu. Ini ngechat rumah. Oke guys. Oke lah guys, next kita akan edit mungkin rumah kita sedikit. Untuk dekorasinya udah good banget guys. Kita tidak usah payah-payah mendekor lagi. Dan untuk karakternya aku belum fix guys ya. Gaya rambut sama mukanya belum ku fixin ini guys. Bukan ini guys ya. Nanti kita ganti karakter kita guys. Untuk warna rambutnya apakah kita samain dengan si Andy yang ada di PKXD guys. Berwarna biru atau putih. Atau warna brokoli aja guys, karena namanya Enderman guys. Komen di bawah guys ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga kalian terhibur dengan video kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.